teman-teman. Saya berhasil nangkap, itu ada indukannya di dalam ya. Indukannya nih. Wow, teman-teman, saya berhasil. Ini teman-teman, ini adalah ratunya. Ini adalah ratu semut. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Blog Abrag. Kali ini saya akan monitoring burung tengkek udang ya, atau memantau burung tengkek udang. Waktu itu saya menemukan burung tengkek udang lagi bertelur ya. Kita coba sekarang pantau seperti apa perkembangannya. Oke, yuk langsung let's choose. Oke teman-teman, lihat noh. Yuk kita samperin. Nah, kalau di tempat kalian apa namanya? Ini di tempat saya namanya otet ya. Nih. Ini adalah jenis semut ya, yang sarangnya gede seperti ini. Ini koloninya banyak sekali dan ini menghasilkan anakan laron ya. Ini ada laronnya dan ini juga ada ratunya. Kita coba lihatnya, biasanya ratunya di tengah-tengah ya. Ini teman-teman, kita coba lihat ada laronnya apa belum. Kayaknya belum ada laronnya ya. Biasanya laronnya suka buat mancing ikan ya, tapi ini kayaknya belum ada. Belum ada. Kita lihat ratunya. Ratunya ada di dalam. Ini teman-teman, ini adalah ratunya. Nih. Ini adalah ratu semut. Nih. Sekilas kayak laron, cuma badannya gede ya. Ini adalah ratunya. Ratu semut. Oke, teman-teman, kita taruh lagi ya. Ini walaupun dibongkar begini, nanti juga akan membangun lagi. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nuh, sarangnya ada di sono ya, di tanah longsor. Nuh. Nuh. Kelihatan. Nah, lubangnya. Oke, kita samperin pelan-pelan.
Oke teman-teman, itu adalah sarangnya ya, sarang tengkek udangnya. Kita akan tangkap, siapa tuh ada di dalamnya, indukannya. Soalnya belum kedengaran suaranya, berarti ada di dalam. Kita harus hati-hati ya, harus pelan-pelan jalannya. Kita lepas biar nggak berat. Oke teman-teman, saya berhasil nangkap, itu ada indukannya di dalam ya. Oke teman-teman, kita gedein dulu ya lubangnya. Agak susah. Nih. Ini dia nih. Indukannya nih. Nih. Wow. Wow teman-teman, saya berhasil. Teman-teman, saya berhasil menangkap indukannya. Ini dia. Oke teman-teman, nih indukan burungnya saya tangkap ya. Ini makanan burung tengkek udang ini, salah satunya kepiting ya, atau ikan udang ya. Biasanya ini nangkap kepiting darat ya. Kepiting yang ada di darat ya. Oke teman-teman, ini saya akan liris kembali ya, agar tetap lestari. Oke yuk, kita terbangin. Nih. 1, 2, 3. Oh. Kita coba lihat anakannya ya. Yuk. Dan ini anakannya masih kecil banget. Nih. Masih kecil banget. Ini anakannya 2 ya, di dalam 1 lagi.
Oke, kita masukin lagi. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, yuk sampai jumpa.